Berhasil, guys. Taruh aja coklatnya di sini. Warna krimnya puter-puter gini. Ih, bisa nyala. Tidak. Guys, welcome to Stephen's Vlog. Jadi hari ini aku bakal bikin slime bentuk Kinder Joy, tapi Kinder Joy-nya bener-bener yang kayak segede telur dinosaurus. Ini kan ukuran Kinder Joy yang normal, nah aku bakal bikin segede ini. Jadi guys, kemarin kan Valentine, nah tapi gue tuh tidak mendapatkan coklat, bunga, atau apapun itu selama gue Valentine. Ya udah, akhirnya Stephen mau bikin coklat sendiri, tapi dari slime. Tada! Kok nyala? Wih, bisa nyala! Nih guys, aku udah beli 2 coklat ini. Ini tuh kayak Kinder Joy versi gede gitu. Yang ini packagingnya udah mirip banget sama Kinder Joy. Dan ini lebih gede daripada Kinder Joy yang ukuran normal. Yang aku beli ini namanya bukan Kinder Joy, tapi Coco Joy. Guys, ini pertama kalinya gue beli coklat ini. Oke, langsung aja kita buka. Di sini ada tulisan Shake Me. Kita bu... Gimana sih bukanya? Ya Tuhan, keras juga ya. Semua ini bukanya lebih susah daripada buka hati dia. Wih. Guys, lihat dong, dia ada kayak bola-bola mungilnya gitu. Dia isinya kayak mainan gitu nih. Tuh mainan, ada permen, ada mainan. Sama ini apa? Oh, ini coklatnya. Dia tuh kayak nyam-nyam gitu. Kita coba buka yang ini. Ini yang kayak ada kuping-pingnya gitu. Please jangan susah ya bukanya. Semoga ini bukanya lebih gampang daripada membuka hati dia. Buka hatimu. Buka hatimu. Oh, selalu buka di bagian telinga atas. Tuh, 2T. Buka! Buka, buka, buka. Ih, gak mau dibuka. Penggaris, penggaris, penggaris. Maaf ya, kamu harus pakai cara kekerasan. Bukanya susah banget. Ya! A few moments later. Sumpah gue dendam banget sih sama kelinci ini. Buka nggak? Buka nggak? Buka, buka nggak? Buka. Dian ki uang yang banget sih, sumpah. Cara membuka, tekan bagian samping di bawah telinga. Tekan bagian samping di bawah telinga. Gini. Gimana sih? Tidak! Ini bukan buka mainan. Ini buka emosi jatuhnya. Susah banget dibuka. Lucu deh dalamnya. Lihat nih, dalamnya kayak ada coklat-coklatan, ada mainan, ini mainan apa nih? Terus ada snacknya juga. And ya, yeah, ini dia hasil pembobolan saya. Cobain coklatnya gak sih? Kayaknya enak. Dia tuh apa sih? Kayak ini ya? Kayak, apa jenengnya? Ini kayak permen apa guys namanya? Kaca. Kita coba yang ini guys, yang kayak nyam-nyam aja. Lucu amat, dia kayak ini sabun balon gak sih? Kita coba. Oke lah, masih bisa dimakan. Kagak ada isinya. Ya begitulah rasanya, kayak rasa coklat pada umumnya. Dah, jangan makan terus Stephen, jangan makan terus, ayo bikin slime. Nih guys, pertama kita siapin dulu slime warna coklat kayak gini, yang udah aku campur sama clay. Ini tuh bakal jadi si bola-bola coklat yang di dalam sini ya nih nanti. Twing gitu. Nih guys, aku campur dia pakai clay warna coklat. Kan karena ini slime-nya warnanya bening, jadi kalau dikasih clay yang warna coklat, dia tuh langsung kayak tuh ikut berubah jadi warna coklat. Dan jadinya gampang gitu guys, kita nggak usah ngewarnain lagi. Nih, tinggal dicampur aja deh. Jadi guys, di coklat Kinder Joy itu tuh ada kayak 2 layer. Satu tuh layer warna coklat kayak gini, satunya lagi tuh warna kayak krim susu gitu. Nah, kita bakal bikinnya warna coklatnya dulu. Aku bakal bikin kayak 2 Kinder Joy. Nih, kita tinggal taruh aja coklatnya di sini. Pokoknya taruhnya jangan sampai penuh nih guys. Kita sisain supaya ada tempat buat ngasih si krimnya sama ngasih bolanya nanti. Tada, ini yang coklatnya udah jadi. Sekarang kita tinggal bikin aja yang warna krimnya. Pas banget guys, kemarin aku habis bikin slime warna krim gitu, jadi ini bisa aku ambil tuh. Wih. Ah! Guys, sumpah tadi mati lampu, gue sampai panik, gue ke bawah sambil megangin slime ini. Kebayang gak tuh turun tangga sambil kayak megangin slime? Tapi untung udah nyala, oke kita lanjut nih guys. Ini dia slime warna krimnya, tuh dia udah mirip banget kan sama krimnya Kinder Joy.
Nah, sekarang kita tinggal lanjutin aja bikin si bola-bola coklatnya. Ini tuh harus kita kasih kayak crumble coklat lagi, karena kalau di Kinder Joy itu memang ada crumble coklatnya. Ini kan kayak coklat botak gitu kan, aslinya enggak. Nih aku tunjukin caranya. Jadi caranya tuh kita ambil slime yang bening ini, habis itu kita tempelin kayak gini nih guys, kayak kita celupin. Celupin dikit, kita putar-putar, kita tarik gitu. Nah, habis itu tinggal kita kayak sebarin aja si slime beningnya. Ini tuh kayak semacam lemnya gitu loh istilahnya. Wih. Dan di sini aku udah punya kayak 2 crumble coklat. Ini tuh ornamen slime, bukan crumble beneran. Ini tidak bisa dimakan ya, teman-teman. Ini kita tinggal kayak buka gini aja. Nih guys, dia bener-bener kayak crumble coklat asli, padahal ini aslinya tuh dari clay. Clay yang udah dikerasin gitu loh. Nah, kalau udah tinggal kita tap-tap kayak gini nih. Nah, kita tinggal kayak puter-puter gini supaya rata. Terus kalian lihat nih. Tada! Lihat nih guys. Bener-bener kayak crumble coklatnya si Kinder Joy. Kita lanjut bikin yang satunya. Nih guys, kita bikin yang kedua. Tinggal digini-giniin aja sih, gampang. Tuh. Ditempelin crumble coklatnya sama si clay yang udah aku kasih slime nih. Nah, sekarang kita langsung aja masukin bola coklatnya ke dalam sini. Tapi pertama kita kasih dulu slime yang warna ini nih, yang krem ini. Sembah guys, bikin yang ini tuh nggak terlalu susah, tapi hasilnya lucu banget. Makanya aku suka kalau disuruh bikin slime yang berbau coklat-coklat gitu. Nih guys, kita tinggal kayak masukin gini aja. Nyip gitu. Terang amat. Bentar-bentar. Nah, kayak gini. Nih kita tinggal tempelin aja. Puk, tapi nggak usah sampai penuh karena nanti bakal ada si bola coklatnya. Takutnya kebanyakan terus dia kayak overload gitu jadi tumpah. Nih tinggal kayak dirata-ratain aja kayak gini. Wih, udah jadi. Nah, ini detik-detik penentuan. Kira-kira berhasil atau enggak? Pasti berhasil lah ya. Sombong amat. Tuh, dua ti. Wih, lucu banget. Ini bener-bener kayak Kinder Joy versi raksasanya gitu. Tuh. Berhasil guys. Kinder Joy raksasanya udah jadi guys, lihat nih tuh. Dia padahal nggak pakai packaging Kinder Joy, tapi hasilnya bener-bener persis banget kayak Kinder Joy. Jauh lebih besar, jauh lebih gong, dan meskipun nggak bisa dimakan ya, tapi lebih lucu. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya kan? Iya. Nah, ini lihat nih guys, ini kalau jadi ancurin warnanya bakal jadi kayak gini. Warnanya tetap cakep sih, kayak warna apa ya, kayak warna coklatnya Silver Queen nggak sih? Nah, yang ini nggak mau aku ancurin, soalnya mau aku masukin ke koleksi slime aku. Jadi nanti bakal aku keringin dan biar dia bisa dipajang. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like sama subscribe. Dan kalau mau request, langsung aja komen di bawah. Enaknya nanti mau bikin slime apa lagi. Segitu dulu videonya, and yup, see you next video. Bye-bye!